Beginilah kondisi bangunan rumah Ponimah, warga desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Jombang. Rumah ambruk rata dengan tanah, usai diterjang angin kencang saat turun hujan lebat. Tembok dan atap bangunan ini ambruk mengenai perabot rumah milik korban yang sempat keluar saat hujan turun. Selain rumah Ponimah, kandang ayam juga rusak berat. Kandang berisi 8.000 anak ayam ini roboh bagian tengahnya. Pohon yang ada di kawasan kandang ini pun ikut ambruk diterjang kencangnya angin. Suhartanto, warga, mengatakan angin kencang yang memporak-porandakan rumah warga ini menyerupai gulungan hitam. Angin langsung menyapu rumah yang dilewatinya. Sedang rumah lainnya hanya mengalami rusak ringan karena genting dan atap rumahnya beterbangan. Seperti abu turun itu loh, unyer. Abu hitam. Hitam. Sekitar pukul 11.30. Hujan atau gimana kondisinya, Pak? Keadaan hujan. Awalnya enggak hujan kan, terus begitu angin, habis angin langsung hujan. Oh. Ada berapa rumah Pak yang ambruk ini? Yang ambruk ada dua rumah. Yang rusak ringan tiga. Warga langsung membenahi rumah yang rusak karena takut hujan turun lagi. Pihak desa kini masih mendata dan menghitung kerugian akibat musibah ini. Warga dihimbau selama musim hujan disertai angin ini untuk tetap waspada. Saiful Mualimin, CTV.